Bakso Dharma Jinshan ini berdiri tahun 2012 dengan awalnya itu inisiatif dari guru-guru TPA yang melihat anak-anak yatim itu kurang mendapat perhatian dari warga sekitar. Atas inisiatif itu, maka tahun 2012 didirikan lagi cikal bakal Panti Asuhan Dharma Jinshan. Dalam perkembangannya itu mulai dari anak yang sebelumnya 3, kemudian berkembang menjadi 35, kemudian 48, dan hari ini kami mengasuh 57 anak yatim piatu di Dharma Jinshan. Dari visi-misi yang dibuat dari para pendahulu kami, Panti Asuhan Dharma Jinshan ini punya misi yang mulia, yakni menghantarkan anak-anak asuh di Panti Asuhan Dharma Jinshan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dunia akhirat, berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih untuk Sobat Smel di Jepang.